Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di tempat destinasi baru atau objek wisata baru di Tiara Hill, nggih, Pak. Ini mau berbincang-bincang tentang kan siapa nggih, Pak? Siapa? Saya Oki. Oki. Panjenengan dengan mempunyai insting untuk mendirikan wisata ini, Pak. Apa nggih, dari awalnya saya itu concern di kearifan lokal. Jadi di Surabaya dan Maron itu kan tujuan destinasi wisatanya selain susur sungai dan pantai itu kan enggak ada. Nah, jadi saya berinisiatif untuk membantu mereka menambah penghasilan, saya bikin spot selfie. Nah, dari spot selfie ini kan tiket masuk itu 5.000. Itu yang 2.000 per orang. Per orang. Itu yang 2.000 nanti kembali ke tukang perahu. Jadi cashback langsung saya. Jadi dari 5.000 tiket masuk ya, itu dipotong 2.000 untuk tukang perahu. Oh, 3.000 ke yang anu 2.000 ke. Ya. Dari 3.000 itu pun masih dipotong 1.000 untuk memberikan mereka kopi. Wah, ya. Jadi alhamdulillah masih ada sisa 2.000. Tapi kadang ketika yang bawa biro 2.000 itu kekasih ke biro. Gitu. Jadi bisnis tapi nilai sedekahnya ada. Yang penting kan besok berkahnya dari Allah. Ini berdirinya sudah lama, Pak? Kalau mulai proses pembangunan itu 2017. Kemudian kalau teras kacanya sendiri ini dari 2020. Jadi Januari itu, Januari ketika tahun baru sudah. Sudah, tapi kemudian baru buka 2 minggu ada Corona. Oh, Corona. Jadi pas ketika ada Corona itu sepi ya, Pak? Apa ada sama sekali sama, ya. Jadi malah ditutup, malah sekalian kami tutup kemudian untuk perbaikan sambil menunggu apa izin operasionalnya turun. Jadi kalau sekarang sudah ramai pengunjungnya mulai ya, alhamdulillah dibuka tetap sesuai dengan protokol kesehatan kami menerima pengunjung. Ya lumayan lah untuk bantu-bantu teman-teman yang perahu itu juga merasakan manfaat. Jadi di sini masnya sejuk sekali suasananya. Iya, gitu. Kalau siang memang panas. Nah, gitu. Itu seperti bisa disaksikan di sana. Oh, gini, oh. Itu andalannya itu teras kaca. Okay. Itu tiketnya 10.000. Iya. Jadi 15.000 udah all spot fotonya. Udah bebas. Ini saya lebih tahu ini, baru tahu saya ada Tiara Hill di sini. Hanya ini nih. Bagus sekali, Pak. Ini masuk di desa Matukarung. Matukarung, bukan wilayahnya Bu Wiwit. Bukan Jentorojo, ya? Bukan. Tapi ini Matukarung. Ringkuku. Jadi kalau
wisata mana itu yang hill, Painem Hill. Painem Hill itu sebelah. Sebelahnya nih. Jee. Itu juga masuk Patok Harum juga. Kami bersaudara ini, sama-sama hil. Oke. Ya terima kasih Pak. Salam untuk semuanya saja. Lewatnya kita Patok Harum bisa? Bisa. Kalau bisa. Kalau Pak Inem Hill lewat Patok Harum, kalau Teh Ari lewat Maron ya, atau lewat Ngiroboyo. Terima kasih Pak. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Sungai Maron iya Pak Amir. Hai. Ayo. Desa Watu Karung nggih. Napa? Tiara Hill ini adalah salah satu spot selfie yang ada di wilayah Desa Watu Karung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Di mana Tiara Hill ini adalah sebuah bukit miliknya Ibu Tia dan Bapak Oki, yang kebetulan di Tiara Hill ini ada beberapa spot foto dan juga gazebo-gazebo ataupun villa-villa yang bisa untuk menginap para wisatawan dari mana saja. Kita juga biasa menamai Tiara Hill ini dengan Watu Karung Corner karena terletak di pojok sisi barat perbatasan Watu Karung dengan Desa Dersono ataupun dengan Desa Sendang, Kecamatan Donorojo. Itu ini pojok sendiri nggih Bu, Tiara ini. Pojok sisi barat. Nih, mari berkunjung di sini nggih. Bagus sekali pemandangannya. Ayo dolan yang Watu Karung, Marung. Destinasi wisata nih menarik, tur pantai nih persik. Oke, contohnya guys. Ya, terima kasih Bu. Lagi nyantai guys. Tiara. Rumahnya masing-masing. Gimana Mas perasaannya setelah mengunjungi destinasi di Tiara Hill ini? Di lu gambar kurang ketara anjir. Oh iya, wis ketara. Oke, kita sedang berada di Tiara Hills. Sangat panas ya untuk jam-jam siang ini. Disarankan untuk mengunjungi pada waktu pagi hari atau sore hari sekalian. Perasaannya senang apa bangga apa? Sangat memuaskan. Memuaskan. Gimana Pak jenengan? Ya saya sarankan kalau kesini itu bawa pasangan biar tidak ngenes. Gimana Mas perasaannya? Mantap. Mantap. Pokoknya kalau ke Pacitan kok enggak ke pantai. Tiara Hilma ini. Tiara Hilma ini wah sangat rugi sekali. Pesan saya buat anak-anak luar Pacitan segeralah ke Pacitan ya. Pengunjungnya mulai meningkat. Ya, selamat berjumpa kembali di Komeng Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.